80 tahun. Asli dia dari Saringan. Cengek nu beureum. Cengek beureum. Mati ieu teh dilaan. Iya, tenan naon? Eta. Mun lemur ka hate. Ka hate. Dari tahun berapa Ibu sini? Itu. Luka aja selama ini. Waktu Ibu masih muda sudah ada itu. Rasaan. Saya hidung bau. Asa naha Pak? Seueur pisan sanana meureum seueur pisan gemukna. Nah, sumur ge daon atuh aya nu sok walieur bedak oge nu pikeun ka daraya pan sapali mah dalieur ku cai. Mun aduh meser air mah. Bersih tadi nama dayana naon. Sehat parege sararae. Ayeuna we tintas ka hate ieu awon apare awon kana sumurna teh. Yang digarap di ujung sana tuh kan itu ada tanaman bambu ya sampai berbatasan gadenya belok situ ini sampai itu tuh di sebelah itu ya rumah saya memang itu ambil airnya kalau saya memerlukan air dari sini sebelum hujan telat. Ya, saya menggunakan dari air di sini, ya. Ya, pakai itu sana saringan kan, sambil disaring itu kan kotorannya nyangsang dina saringan injuk. Berapa lama didiamkan di sini, Pak? Seperti itu kalau saya membutuhkan bulan yang akan datang, ya udah aja dibuat. Jadi satu bulan. Sungai Cikijing masuk ke dalam ini. Dalam buangan ini nyatak jadi selalu limbah gitu kebanyakan iya nah, iya ya itu pabrik KHT ya kelihatan itu lebih atas itu itunya kalau bahasa Sunda mah wawuh pot kalau bahasa itu kenal pot Pak. Apa bagus atau tidak bagus, saya nggak bisa begitu berkata seperti bagus, nggak bagus, itu bukan punya saya.
tergugat itu mengajukan eksepsi tentang lewatnya waktu ya, tentang salah alamat dalam pokok perkara. Jadi kalau minggu depan sudah hadir pakai kuasa hukum ya, terlebih dahulu serahkan dulu surat kuasa hukumnya ya. Tapi kalau wakil dari PT Kahatek, silakan Pak, duduk di depan Pak. PT Kahatek, PT Insan Sandang Internusa. Satu aja Pak, karena kursinya hanya ada tiga ya. PT Kahatek satu orang, PT Sandang Internusa satu orang, dan dari PT Baik, tidak bisa diproses oleh bagian. Ya dari sungai terus sini. Ya makanya ini mah cuma mandi nyuci piring nyuci pakaian udah. Sepuluh galon, satu galon 5.000. Tiga hari. Kalau dari sumur ini asin. Nah, udah ada limbah. Nah, itu nggak bisa dipakai minum, asin. Udah dicobain, mual, muntah-muntah. Thank you.
Dua minggu satu kali pupuk organik, enggak pakai pupuk kimia khusus, saya pakainya itu pakai pupuk organik. Lumayan juga gitu keberhasilannya gitu. Waktu kemarin udah dicoba waktu kemarau gitu. Tapi lumayan juga lah isinya. Atau sekarang saya baru dicoba lagi musim hujan gitu. Ciri-cirinya kalau organik yang tina tubuh itunya ciri-cirinya kan organik itu besar batangnya. Coba lihat. Ya. Batang-batangnya, tangga-tangganya ini tuh besar. Berarti sehat. Kalau organik ya akarnya coba tuh, kan masih kebulan, masih panjang gitu. Tuh. Tah. Nih. Tuh. Organik ini masuk termasuk menyumburkan tanahnya, ngeberantas itu apa namanya, lumpur-lumpur batu bara teh, batu bara yang dipakai di pabrik itu kan batu bara, itu batu bara anu paling ribet hitam. Nah ini tuh, ini organik. Hasilnya waktu kemarin saya ditilai gitu, setina sebanyak 100 tumak itu menghasilkan 6 kintal. Masih ada. Tapi saya dibandingkan waktu kemarin pakai kimia yang sepalihnya, itu menurun cuma 70 kilo. Ya, pakai bu. Thank you. Teteranya Rio di buruan dekat nyaitan iya. Ya waktu tadi awal-awalnya iya diurang kumaha gitu tadi kadinya larina. Cahaya kil kapungkur mah biasa wae teh mendingan cahaya limbah gitu, cahaya kahatek, cahaya naon-naon kapungkur mah semuanya ada yang orang berkata tai ai ramana mah tani ya nyerang gitu kasayan ini bersih kapungkur mah cahaya naon-naon. Kepungkul mah pare atau ngalalitan seueur tengengna ayeuna upeul mah tengeng goblok kapungkul mah kintalan taunan anu bareng hate hay abiona mah teu disarang ibu asli kan abina asli kan abina teu gaduh kieu da teu ka hiji. Kahiji nu aya, rias kahiji we da teu aya. Pastilah ai kanggo khususnya video adi pribadi mah yakin mah biasa. Mun teu mah pindah-pindah ka mana yakin pas ieu di dieu ti lahir pokona awal. Lekekeh gitu, yang desa iya, desa Lingar gitu, ya, kampung. Desa Lingar we, desa urang dah. Secara tanggung yang terkembang, dikasih 11.300.000.
sangat-sangat puas. Kita sangat mengapresiasi kepada majelis hakim yang sangat objektif dan memutuskan gugatan kita seluruhnya dengan seadil-adilnya. Apapun yang terjadi di wilayah kami, di Rancaikek sana itu akan tetap dipertahankan. Baik itu fungsi pelestarian lingkungannya, sungainya, sawahnya. Kami akan banding, melakukan upaya hukum banding. Gugatan tidak berdampak negatif, tapi ada dampak positifnya juga. Untuk kedepannya lebih hati-hati, lebih baik dan melakukan evaluasi. Apakah pihak tergugat dan tergugat intervensi melakukan naik banding, Pak? Ya, jadi setelah putusan itu, 14 hari kerja, sebelum 14 hari kerja, mereka baik tergugat maupun tergugat intervensi itu kesemuanya melakukan upaya banding ke tingkat pengadilan tata usaha, pengadilan tinggi tata usaha negara di Jakarta. Sidang berlanjut, namun di tingkat pusat ini, di pengadilan kedua ini, itu tertutup sifatnya, jadi kita tidak bisa menyaksikan secara langsung bagaimana proses persidangan tersebut. Kalau kita membayangkan, Pak, memposisikan adalah Bapak, keluarga Bapak adalah masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Bagaimana Bapak membayangkan Bapak bisa hidup di daerah tersebut? Ya, terhadap dampak ya manusiawi ya itu masih dampak kerugian seperti itu. Kalau posisi Bapak dan keluarga Bapak sebagai masyarakat yang sawahnya dan sungainya tercemar limbah secara bertahun-tahun dan lokasi tersebut merupakan tempat kelahiran Bapak. Lalu bagaimana Anda bisa hidup di daerah tersebut? Saya harus menerima fakta bahwa daerah saya tidak mungkin akan terus-menerus menjadi seperti apa yang saya inginkan. Perubahan pasti terjadi. Saya harus berkompromi dengan situasi seperti itu. Bicara dalam konteks kasus di Rancaikek, yang penting adalah hidup harmonis, sinergis dengan industri yang ada di sana. Jadi industri tidak dilihat sebagai musuh, tapi industri adalah sebagai mitra untuk mengelola lingkungan yang baik. Pasca putusan tersebut, bagaimana keadaan sungai dan sawah di sekitar pabrik, Pak, sekarang, Pak? Nah, ini kondisi yang terjadi di lapangan, sebenarnya tidak ada perubahan. Hal ini yang memang kita sayangkan. Kondisi terakhir di lapangan itu masih terjadi pembuangan dan secara visual juga di sungai Cikijing yang menjadi objek pembuangan itu masih terlihat seperti sebelum ada putusan gitu. Jadi warna air masih tampakkan dan masih mengeluarkan bau yang tidak sedap gitu, seperti itu. Pembuangan limbah cair dicabut, Pak. Lalu gimana, Pak, keadaan sungai saat ini, Pak? Ya, saat ini sekarang masih hitam. Masih hitam, Pak, sama saja? Biasa-biasa. Ya, awalnya biasa kan waktu tadi saya informasi, ada informasi sewaktu sidang. Berapa hari itu? Memang ada perubahan, cuma 5 hari. Itu hari waktu 6. Ada tambahan lagi, Pak? Sungai kalau sekarang itu memang airnya besar. Kan udah jam berapa itu? Jam kebatan dibuang itu. Oke, terus setiap hari ya, Pak, dibuang ya, Pak, ya? Tidak ada perubahan, Pak, pasca putusan tidak tersebut. Tidak ada perubahan sama sekali, ya. Tidak ada perubahan sama sekali. Jadi mereka masih membuang, gitu. Mereka masih membuang dan mereka tidak patuh terhadap putusan. Padahal itu bisa dipidanakan dan kita sedang mengkaji lebih dalam itu apakah nanti tindak lanjutnya akan pidana atau seperti apa. Kita belum melakukan langkah upaya hukum selanjutnya karena di perjalanan setelah pasca putusan ini kita juga dikonflikkan dengan serikat buruh yang ada di sana. Jadi kemarin itu kita dimintai klarifikasi oleh buruh karena buruh tersebut mengkhawatirkan anggotanya itu dikenai PHK massal oleh pihak perusahaan karena memang toh seperti itu yang
disampaikan oleh pihak perusahaan, sehingga serikat buruh ini meminta klarifikasi kepada kita seperti apa dan bagaimana solusinya.